Gojek sendiri yang sekarang diminati oleh berbagai kalangan dari lapisan pendidikan yang berbeda dan kelas yang berbeda. Iya, saya kira ini fenomena yang menarik di dalam masyarakat kita, khususnya di DKI Jakarta. Pertama, karena itu menyediakan transportasi massal yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sebenarnya Gojek ini kan awalnya itu adalah ojek yang sebenarnya sudah tersebar di masyarakat, ada di berbagai sudut jalan, di pinggir jalan, di mana-mana. Tetapi pada saat itu kan tidak terorganisir. Sekarang ini terorganisir, kemudian merasa lebih nyaman. Jadi pertama yang diuntungkan Gojek itu adalah pengojeknya sendiri. Coba kita kemarin lihat ada yang meninggal di Mampang itu, kemudian ada santunan, selain itu juga mereka rombongan. Jadi ini menguntungkan juga bagi pengojek itu dari sisi kemanusiaan mereka itu. Kedua, dari sisi ekonomi, mereka juga karena ada yang mengharamisir, mendapatkan tambahan income. Tadinya mereka jalan sendiri menunggu, sekarang ini kan bisa sebaliknya. Ada dari misalnya yang akan naik Gojek, begitu juga sebaliknya. Jadi itu membuat income mereka itu, pendapatan mereka meningkat dengan adanya apa diorganisir seperti itu. Nah, kemudian dari sisi yang akan menggunakan ojek itu, pertama dia ada keamanan, karena kalau terjadi apa-apa dalam perjalanan, dia tinggal keluarganya atau saudaranya mengontak kantornya itu sendiri, dan itu segera ketahuan dia ada di mana. Kalau terjadi perampokan, terjadi hal-hal yang kecelakaan dan sebagainya. Jadi ini menurut saya, dan juga bagi ini apa, bagi pengguna Gojek ini sendiri, mereka mendapatkan suatu perlindungan, ya, perlindungan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Jadi ini lebih nyaman, dan saya sudah pernah sekali menggunakannya. Jadi pada suatu saat ada salah satu stasiun televisi menghubungi pada saya, dan tidak mungkin saya menjangkau epicentrum itu tanpa naik ojek. Saya kemudian akhirnya ada yang menolong saya naik. Itu tidak sampai setengah jam dari Kebayoran Baru udah sampai. Dan saya juga nyaman pakai helm, kemudian hati-hati orang yang menjalankannya. Jadi itu menurut saya itu hebat betul. Hebat betul, dan itu satu hal yang saya beri apresiasi. Nah, kemudian kaitannya dengan ini, dengan apa, Gojek itu sendiri kan membuka lapangan pekerjaan. Ternyata kemarin kalau salah ada 8.000 orang yang melamar itu. Banyak sekali yang melamar itu sendiri, dan pertanda ini bahwa memang banyak orang nganggur. Sekarang dengan kondisi ekonomi kita, rupiah kita terpuruk itu, kan pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja sudah mengatakan ada 30.000 yang PHK gitu. Dan itu akan bertambah lagi seiringan dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi bangsa kita, terutama perusahaan-perusahaan. Nah, artinya apa? Rakyat kan harus makan. Salah satu yang membuat ojek ini diminati, orang langsung asal bisa punya, ada motornya, kemudian ada SIM-nya, dia langsung bisa diterima. Nah, ini menurut saya memudahkan bagi mereka. Sementara ini mereka mencari lapangan pekerjaan, ya. Jadi selain bekerja di situ, juga mereka menunggu pekerjaan baru yang mudah-mudahan bisa terbuka. Dan tentu saya harapkan jangan berpikir terus mau jadi pekerja, tetapi berpikir untuk orang yang membuka lapangan pekerjaan. Jadi saya berharap dengan mereka menjadi pengojek itu sendiri, kan mereka berhubungan dengan banyak orang. Nah, berhubungan banyak orang itu biasa saja melalui ngobrol-ngobrol, jalan, dan semua, kemudian mereka mendapatkan peluang baru untuk hidup lebih baik, ya. Nah, ini kan ya, Indonesia ini kan memang lagi ekonominya lagi lesu, Pak. Ya, betul. Kalau melihat dari fenomena seperti ini, jadi bisa meningkatkan pundi-pundi ekonomi Indonesia. Kamu melihat ini adalah solusi baik gitu, Pak? Ya, saya kira itu solusi baik. Orang kalau nganggur itu, walaupun orang itu potensial, kan mubazir aja, nggak ada penghasilan, berarti kan makin terpuruk orang itu, makin miskin, kan. Tapi dengan adanya ojek, kemudian di tingkat menjadi pengojek ada Grab Bike, atau Grab Bike, yeah. Itu juga itu bagus.
di dalam rangka pertama tadi membuka lapangan pekerjaan. Jadi orang nggak sempat nganggur gitu. Ya daripada saya tidak ada pekerjaan, udah jadi pengojek aja. Mudah-mudahan satu hari bisa dapat 50 ribu, bisa 100 ribu, kan ada income. Sementara dia berusaha untuk mencari lapangan pekerjaan pada kesempatan lainnya, atau berusaha membuka bisnis-bisnis baru untuk bisa bertahan. Jadi menurut saya itu sangat positif. Dan saya kira ide yang brilian, menghimpun orang di dalam satu organisasi, satu perusahaan, pengojeknya dilindungi, tapi yang pengguna Gojek itu juga dilindungi. Jadi dua-duanya mendapatkan perlindungan. Nah, ini kenapa terjadi? Karena memang kita harus akui, pemerintah belum sepenuhnya bisa berhasil menyediakan transportasi massal. Nah, pemerintah lagi berjuang. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama, di Jakarta ini MRT sudah jalan misalnya, tapi kemudian jalan juga yang busway-nya jalan. Tetapi itu untuk menghubungkan antara satu daerah dengan tempat lain, seperti yang saya alami itu kan macetnya luar biasa Jakarta. Jadi melalui transportasi kecil ini, Gojek itu, kita bisa sampai kepada tujuan kita tuju. Dan itu mudah-mudahan aman kan? Jadi itu yang menurut saya bagus sekali, dan itu kita harus beri apresiasi. Mudah-mudahan ada gagasan-gagasan baru lagi yang diberikan kepada mereka-mereka yang nganggur untuk bisa bernapas. Karena intinya kalau orang menganggur itu akan berimplikasi pada keamanan. Kriminalitas akan meningkat karena orang akan merampok, mencuri dan sebagainya. Kedua, itu akan mengganggu stabilitas politik. Karena orang yang nganggur itu mudah digerakkan untuk melakukan kalau perlu revolusi. Mereka tidak ada pilihan lagi. Selain itu juga akan menguntungkan bagi masyarakat karena ada income yang diperoleh. Jadi ini kita harus menghormati mereka yang memberi ide seperti ini, tapi juga sekaligus masyarakat yang merasa terlindungi dan mendapatkan manfaat dari adanya transportasi massal ini. Nah, ini fenomena Gojek ini kan juga kan jadi banyak yang tadi pengangguran itu menjadi betul sekali Gojek. Nah, ini apakah Bapak melihat sendiri pemerintah ini kurang bisa menyediakan lahan pekerjaan formal bagi masyarakat? Iya, memang ini persoalan yang kita hadapi. Ternyata kita membangun ekonomi, ekonomi itu nggak nyelesain persoalan, Mbak. Yang membangun ekonomi itu, paradigma ekonomi itu kan kita dalam pikirannya menggagas pembangunan ekonomi sebagai fokus perhatian pembangunan Indonesia, kan melihat masalah utama kemiskinan. Ternyata bukan. Ketika membangun ekonomi yang sedemikian hebat, 32 tahun lamanya kita membangun di masa Orde Baru, kemudian di masa Orde Reformasi itu kita membangun juga ekonomi 17 tahun. Ini kemiskinan masih merajalela, pengangguran meningkat. Artinya apa? Itu penyakit yang sesungguhnya Indonesia itu bukan kemiskinan, tetapi kebodohan. Coba kalau kita bangun pendidikan yang hebat, orang pintar. Kita ini seperti begini karena pendidikan yang relatif bagus. Kalau itu kita bangun dari awal, oh Indonesia hebat luar biasa. Tidak akan terjadi kesenjangan ekonomi yang luar biasa begini, tidak akan terjadi pengangguran yang dahsyat sekarang ini. Tidak akan mudah terjadi kampung pulau itu nggak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Orang yang berpendidikan itu kalau nggak bisa dapat pekerjaan dalam negeri, dia akan pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura, pergi ke Thailand, pergi ke Amerika, kemana-mana dia kan udah ada modalnya. Nah, ini nggak diberi modal rakyat kita. Jadi ini sesungguhnya harus kita koreksi bahwa yang kita harus utamakan ke depan ini, mulai sekarang itu adalah pembangunan pendidikan. Pendidikan ini akan menunjang pembangunan ekonomi. Jangan sebaliknya, pembangunan ekonomi akan memajukan pendidikan. Nggak salah itu. Sudah terbukti kan sekarang ini. Jadi ini paradigma pembangunan yang kita lakukan di masa Orde Baru yang masih dilanjutkan di masa Orde Reformasi ini yang kita harus luruskan untuk mendorong kemajuan masyarakat kita, bangsa, dan rakyat kita. Yang terakhir nih Pak, dari adanya Gojek ini juga, kan banyak pesaing seperti tukang ojek biasa. Nah, ini kan tapi jadi tidak harmonis tuh hubungannya. Nah, Bapak melihat solusinya gimana? Solusinya saya kira sebaiknya memang dari
pengojek lama itu, pengojek tradisional itu, tidak ada pilihan, mereka harus membangun organisasi. Apakah mereka membantu organisasi baru atau bergabung ke Gojek atau Grab Bike itu sendiri atau ada lagi, itu bagus. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita tidak mungkin melawan kekuatan yang ada di luar kita itu dengan sendiri-sendiri. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, masing-masing itu yang membuat kemudian tersisi orang-orang yang ini apa, orang yang bergerak di bidang itu. Jadi mereka mesti berjamaah, mesti bersatu, mesti bersama-sama gitu untuk membangun kekuatan baru supaya ada saling tolong-menolong, ada saling gotong royong dan lain sebagainya. Oke, makasih ya Mas.